Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah tutorial yang berjudul cara mengubah icon folder di Windows 7 ya, di Windows 7. Nah, ada kalanya kita itu bosan ya teman-teman dengan tampilan icon folder ini yang begini saja ya, berbentuk map warna kuning begini. Kalau saya teman-teman bosan saya begini. Nah, maka dari itu ada kalanya kita perlu juga ya untuk mengubahnya menjadi bentuk yang menarik atau bentuk lain ya sesuka hati kita. Dan caranya sangatlah mudah teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman klik kanan ya folder yang teman-teman pilih. Di sini saya ada beberapa folder ya teman-teman. Folder film anime seperti One Piece ini ya. Nah, pilih salah satunya, kemudian klik kanan ya. Klik kanan dan pilih property. Setelah itu masuk ke customize ya teman-teman. Dan pilih change ubah icon ya. Dalam bahasa Indonesia ubah icon, teman-teman tinggal klik saja. Nah, sini akan tampil beberapa bentuk dari icon yang bisa teman-teman pilih ya. Ada banyak di sini ya, teman-teman pilih. Kita pilih satu dulu ya. Kita pilih satu sebagai contoh, kita pilih satu ya. Nah, saya akan memilih ini ya teman-teman, bentuk CD-nya DVD. Terus teman-teman klik OK, lalu OK lagi. Nah, di sini akan berubah ya teman-teman, ikonnya menjadi ikon bentuk CD. Jika diperbesar akan begini ya bentuknya, begini. Teman-teman juga bisa pilih bentuk dari ikon yang lain ya. Siapa tahu teman-teman mempunyai ikon yang lain. Saya mempunyai beberapa ikon lainnya teman-teman, bisa kita gunakan. Atau bisa menggunakan ikon lain. Kita bisa cari di game ya, biasa game banyak ikon-ikonnya. Seperti ini ya, ini Alien Soter. Kita gunakan ini ikon Alien Soter ya. Pen, lalu klik OK, lalu OK lagi. Nah, akan berubah dengan menjadi icon Alien Soter ya. Nah, begitulah teman-teman caranya. Oke. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, klik juga lonceng pemberitahuannya agar setiap ada video terbaru dari kami, teman-teman menjadi yang pertama dalam melihat video terbaru dari kami tersebut. Nah, sampai ketemu pada video selanjutnya.